flexing harta dan hidup mewah, termasuk pamer kendaraan-kendaraan miliknya yang sempat diunggah ke akun Instagramnya, namun kini akunnya itu telah hilang. Dikutip dari CNNIndonesia.com dan merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kekayaan Eko mencapai 15,7 miliar, di mana 2,9 miliar rupiahnya merupakan aset dalam bentuk kendaraan. Sebelumnya, Dirjen Pajak Surya Utomo juga menjadi sorotan setelah fotonya mengendarai moge bersama klub The Last Rider DJP viral. Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung meminta klub motor tersebut dibubarkan. Ia khawatir gaya hidup tersebut juga menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai pajak meski dibeli dengan uang gaji resmi. Namun dia mengeluhkan penghakiman dari masyarakat yang menganggap semua kenaikan kekayaan di pejabat negara itu seolah-olah seluruhnya dari hasil korupsi. Saya tanya sama Pak Suryo, kenaikannya karena apa? Kenaikan karena harga tanah.